Pejabat Pemkab Toraja Utara ajak pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI bersepeda keliling untuk memperkenalkan objek wisata Selasa 22 September 2020. Berangkat dari lapangan Bakti Kota Rantepau sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dengan dikawal mobil Patwal Satpol PP, rombongan menuju ke objek wisata KT Kesu disambut Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbonan. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara, Rede Roni, yang ikut dalam rombongan bersepeda menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk berolahraga agar imun tubuh tetap terjaga. Sementara Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbonan yang menyambut rombongan di objek wisata KT Kesu mengatakan, bersepeda keliling bertujuan untuk memperlihatkan kepada BPK situasi Kota Rantepau dan memperkenalkan destinasi wisata serta pembangunan yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Thank you.